proses pemilahan sebagai bahan pakan budidaya maggot BSF. Kita mulai. Thank you.
pakan jeruk. Terehnya juga kita pakai di sini. Lalu kita tambahkan juga kuas, kuasnya juga digeprek. Oke, lalu kita tumis lagi semuanya. Sekarang saya mau menambahkan air, sedikit aja airnya, untuk mematangkan ayamnya. Oke, oke, sekarang saya mau menambahkan bumbunya. Kaldu jamur. Lalu kita tambahkan juga garam. Tambahkan juga gula. Dan kita tambahkan juga merica bubuk. Taruh lagi dulu. Nah, biasanya kalau ayam kampung itu kan ada warna gelapnya juga. Nah, untuk menambahkan warna gelapnya, kita pakai kecap manis. Telurnya sampai pastinya bermatang. Dan sekarang saya akan menyiapkan untuk sizingnya, kita potong kecil-kecil. Oh ya.